nasihat terakhir dari Wedhotomo. Oleh karena itu, rajinlah anak-anakku, belajarlah menajamkan perasaan. Siang malam berusaha, berusahalah selalu menghancurkan nafsu pribadi agar menjadi orang yang utama atau baik. Asahlah di alam sepi, jangan berhenti selamanya. Apabila sudah terlihat, sudah sampai tujuan, tajamnya luar biasa. Dapat untuk mengiris gunung penghalang, lenyap semua penghalangnya Budi. Dari Wedhotomo kita belajar bahwa jalannya moralitas itu ilmu, dan jalannya ilmu itu laku, termasuk dalam hubungan moralitas kita dengan manusia yang lain, moralitas individual, kualitas diri kita, dan juga moralitas kita saat berhubungan dengan Tuhan. Mulai tadi ada sembah rogo, sembah kalbu, sembah jiwa, sembah rasa.